Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Epi di sini. Lanjut next vlog di Surabaya. Yo. Kondisi hari Sabtu pagi. Enggak pagi sih, siang. Cuman mendung. Terpantau lalu lintas di sini cukup merayap. Padat tapi merayap. Belum sampai macet ya. Ayo Pak, wani gak Pak? Waduh, gilirannya ini lagi wani. Telat Pak. Kendel gak mau-mau. Kalau di sini ya sudah wajar kayak gini guys. Semoga nggak macet ya. Kalau jalur ini ada yang macet kontainer gede, wah parah sih. Biasanya kalau Sabtu sama Minggu agak minim, nggak seperti Senin sampai Jumat. Here we go. Helmku kena keringet sampean longgar tapi mendung cuacanya. Ini gimana ceritanya? Kenapa ya? Banku kok kayak licin gitu. Ntar kurangi kecepatan. Takutnya rembes, mau bocor. Aman guys, nggak sampai macet ya. Di sini nih biasanya biangnya macet. Kalau yang jalur setelah pertigaan depan itu sih oke lah. Kalaupun macet itu masih oke, nggak terlalu panjang soalnya. Kalau sampai sini yang kena macet, oh pala, alamat, ngambil jalur sebelah. Yo, aman. Hari ini Surabaya aman. Tidak macet. Debunya itu loh. Wih, kristal di depan. Motor legend. Kristal enggak sih itu? Ini Mio kenapa ya? Suaranya kok. Yo, nusuk-nusuk guys, nusuk-nusuk lewat kiri guys. Kita kalau lewat sini nih mainnya main kirian ini. Jalannya habis sama kontainer. Nah, tapi enaknya kalau setelah pertigaan tadi itu kan ada lampu merah tuh pertigaan tuh. Nah, ini agak pendek. Jadi kalau yang sini yang macet nggak ada masalah. Kita ngambil jalur perak ya.
jalur Perak ke Suramadu. Mumpung cuma mendung. Sebelum hujan, gaskan konten. Panas, alhamdulillah. Tapi beneran guys, ini feelku sendiri ya. Aku pakai 95 sama 93 ini. Kalau kondisi panas dan jarak jauh, aku lebih suka ini sih, panasnya. Kalau 95 itu gimana ya, kalau aku bilang ya, panasnya itu wah luar biasa sih. Wes, gosong-gosong tangan, gak usah sarung tangan. Daripada nyetir kesiksa seret gara-gara kekecilan sarung tangannya. Raungannya itu loh. Lebay. Trek masuk. Nah, sepeda bebek jadi scramble. Keren kalau nggak salah itu. Dari suara open filternya, soalnya itu open filter. Kalau di sini macetnya nggak ada masalah, nggak panjang soalnya. Let's go. Ini dua kontainer di satu jalur kayak gini yo gak melaku pak, belakangnya pak harus ada yang ngalah salah satu. Mobil masuk jalur sini ya susah, harusnya dia masuk tol. Jalur sini ini udah nggak bisa kalau pakai mobil pribadi itu, kecuali kalau rumahnya sini gitu. Kalau jam kerja kalian bawa mobil lewat sini, modar pak, jam-jaman 4 jam kan 4 jam. Pokoknya kalau mobil pribadi mau ke Surabaya jangan lewat sini. Wajib lewat tol. Kilo piye?
Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, kota kenangan. Anaknya turu.